Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, masih dengan aplikasi Canvaster. Untuk hari ini admin akan memberi tutor cara bagaimana nih untuk tulisan yang berjalan di bawah yang seperti iklan-iklan. Yuk kita simak video ini gimana. Pertama kalian masuk ke aplikasi Canvaster, pilih rasio, pilih media. Di sini kalian pilih latar, contoh misalkan warna hitam latarnya, jangan lupa tarik durasi biar panjang. Lalu kalian checklist. Kalau kalian sudah checklist seperti ini, lalu kalian pilih lapisan, pilih tulisan tangan. Kalau kalian sudah pilih tulisan tangan, pilih kotak yang warna merah, pilih kotak lagi yang ada tanda merahnya ini, yang tengah-tengahnya putih. Kalau kalian sudah, tinggal kalian pilih di taruh di layar, kalian tarik misalnya dari kiri ini, kiri ke kanan. Untuk ini terserah kalian, senyaman kalian, mau seperti apa panjangnya atau gedenya. Nah, misalkan contoh seperti ini, kalian checklist, kalian geser lagi ke kiri, kalian tarik. Nah, contoh seperti ini. Kalau misalkan sudah, kalian tarik untuk tulisan tangan ini seperti durasi panjangnya. Oke, nah sampai sini sudah mengerti. Lanjut, kita tulis lagi. Pilih lapisan, pilih teks. Untuk teks ini kalian tulis mau seperti apa, mau tulisannya atau mau tulisan apa, pokoknya yang kalian inginkan. Contohnya seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nih, untuk contoh seperti ini saya tulis, lalu pilih. Nah, kalau misalkan sudah, kalian bisa ganti nama-nama ini untuk tituannya, fontnya. Nah, saya seperti ini. Nah, misalkan sudah, kalian bisa ganti warna juga, mau warna putih atau warna hijau, merah, bebas. Nah, misalkan ganti warna hijau. Kalau sudah seperti ini, kalian pilih tanda kunci atau ini mau di sini mau di mana terserah bebas, pilih kunci. Lalu kalian ini geser ke kanan, kelihatanin sampai C aja biar nanti bisa nariknya enak, soalnya kalau sampai habis kalian nariknya susah. Lalu kalian geser yang bawah nih, kalian geser ke sini. Nah, sampai mentok udah, baru kalian tarik yang ini, yang tulisan C nya tarik sampai mentok. Nah, ini itu. Nah, kalau sudah mentok ini, nah nih, disini kalian terserah mau sampai habis atau sampai sini aja, soalnya nanti buat tariknya agak susah, soalnya sampai sini aja. Nah, kalau kalian sudah seperti ini, kalian lihat nih tanda minus ini. Kalau ini beneran udah minus, berarti itu kalian udah bisa. Tapi kalau masih plus, itu berarti kalian salah. Nah, ini kalau sudah kalian checklist, kalian tarik untuk ini. Nah, durasinya. Oke. Contoh seperti ini. Kita play. Nah, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, seperti ini untuk tulisan jalannya. Kalau memang kalian mau panjang lagi, bisa tinggal tambahin durasinya, panjangin lagi. Ini panjangin lagi. Ini panjangin lagi. Nah, salah tuh. Seperti ini tulisannya. Nah, ini untuk tulisan yang benar. Kalau misalkan kalian ada yang udah nulis itu salah, ya seperti tadi saya bilang tanda minus, ada minusnya nih kayak gini. Misalkan teks, pilih jangan, misalkan
jangan lupa. Nah, ini seperti ini kalian pilih, ya kan? Ini buat contoh ya, yang salahnya kita warnain merah biar jelas. Kalian udah pilih tanda kunci ini, tapi kalian lupa, malah yang ini kalian geser duluan, baru yang ini. Nah, ini salah tuh, coba. Nah, salah, jadi dia malah mundur ke kanan kayak gitu. Makanya kalau bisa jangan seperti itu. Jadi kalian pilih kunci, terus kalian yang ini dulu nih, yang kalian geser ke kanan, baru kalian pilih yang jalan ini nih, yang kalian terakhir, biar tanda kuncinya itu di sini yang plus duluan. Ini yang minus, jangan sampai plus. Oke, sampai di sini untuk video kali ini ya. Jadi jangan sampai salah untuk tata cara gimana untuk kata-kata yang berjalan itu. Pokoknya semua itu ada di kunci di sini ya. Kalau kalian salah, pasti bakalan ini, bakalan salah di plus minusnya. Kalian tinggal hapus aja kalau misalkan salah. Kalian bisa hapus cara kayak ini. Nah tuh, bisa dihapus, kalian klik lagi. Nah ini klik lagi nih, tuh kan hilang udah. Jadi kalian ini hapus aja udah, yang rupanya dihapus. Nah ini udah kelar, untuk videonya sudah kelar nih. Nah tuh, oke, untuk video ini saya sampai di sini dulu ya. Dan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.